Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Induka Studio. Di konten kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi satu objek wisata yang berada di Jawa Tengah. Namanya adalah Wisata Eling Bening, yang tepatnya berlokasi di Jalan Sarjono, Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Kita akan lihat seperti apa lokasi wisata dari Eling Bening ya guys. Ketika memikirkan untuk berwisata di sekitar Semarang dan Jawa Tengah umumnya, memori yang terlintas tentu adalah wisata budaya. Kalau tidak wisata sejarah, ya wisata religius ya guys. Misalnya Lawang Sewu, Sampokong, hingga Masjid Agung Jawa Tengah. Termasuk diantaranya makam para wali ataupun masjid-masjid kuno lainnya. Namun sekarang guys, tidak mutlak benar karena ada sedikit perubahan dalam peta pariwisata Semarang. Semarang sudah menyesuaikan diri untuk menyediakan tempat wisata dengan rasa zaman now. Sebuah fasilitas wisata yang dikelola dengan cara modern untuk menimbulkan kenikmatan berwisata seperti halnya yang diinginkan oleh anak-anak muda. Namun tetap menyatu dengan lingkungan, dengan keindahan alam tanpa melakukan kerusakan terhadap alam. Fasilitas wisata ini adalah wisata Eling Bening. Eling Bening sejatinya sebuah restoran yang mengusung konsep wisata keluarga guys. Eling Bening menawarkan pemandangan alam yang sangat indah dengan view utama Rawa Pening. Keindahan itu disempurnakan lagi dengan adanya background Gunung Merbabu, Gunung Andong, dan juga Gunung Telomoyo guys. Lokasi wisata yang dibuka pada tahun 2015 ini menarik banyak wisatawan dengan keindahan panorama yang dimiliki tersebut. Tak hanya makan saja, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di Eling Bening. Mulai dari bermain outbound, trekking, hunting foto, hingga mandi di kolam renang. Dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia, Eling Bening kini menjadi salah satu tempat wisata favorit di Kabupaten Semarang. Lokasi yang berada di dataran tinggi menjadikan udara di kawasan Eling Bening cukup sejuk, terutama di pagi dan sore hari guys. Setiap harinya, Eling Bening tak pernah sepi dari wisatawan, terutama kalangan anak muda yang mencari pemandangan alam indah sebagai background fotonya. Kalian tidak hanya disuguhkan dengan pemandangan pemukau saja guys. Kolam renang yang langsung menghadap pegunungan sungguh lokasi yang tepat sekali untuk menghilangkan penat dan juga sejenak menjauh dari padatnya kota Semarang. Berenang di kolam renang luar ruangan bisa menjadi pilihan yang tepat untuk merefresh pikiran dan juga tubuh kita. Dan untuk menikmati fasilitas berenang di atas awan ini guys, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp20.000. Namun sayangnya ketika saya berkunjung ke sini, untuk fasilitas kolam renang ini sementara ditutup demi mencegah penyebaran COVID-19. Eling Bening Ambarawa berada di wilayah Jawa Tengah. Alamat lengkapnya ada di Jalan Sarjono, Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang ada yang mengatakan lokasi ini berada di perbukitan Ngerawan. Lokasi wisata ini berjarak sekitar 36 km dari pusat kota Semarang. Untuk jam buka Eling Bening dibuka kisaran pukul 8 pagi sampai dengan pukul 6 petang.
Harga tiket masuk sekitar Rp20.000 untuk hari biasa, sementara untuk hari libur dan weekend sebesar Rp25.000. Selain uang tiket, sebaiknya disiapkan juga guys, uang untuk makan dan juga minum di sana. Harga makanan di Eling Bening bervariasi guys, menyesuaikan makanan minuman yang kita pesan. Jalan lagi ya guys, untuk melihat sisi lain, untuk melihat sudut lain dari wisata Eling Bening Bawen Semarang guys. Seperti umumnya tren perkembangan tempat wisata now, salah satu hal terpenting yang harus dimiliki tempat wisata adalah lokasi foto Instagramable. Tempat untuk mengambil foto cantik dengan foto pose maupun foto selfie guys. Dari segi ini, Eling Bening bisa membanggakan diri ya. Seandainya harus diberikan nilai, angka 8 atau 9 bukan angka yang berlebihan untuk menggambarkan kualitas tempat berfoto. Ada banyak sekali pilihan lokasi foto indah, baik itu dengan latar belakang panorama yang luas ataupun dengan latar bangunan yang memang didesain dengan sangat cantik. Ada sangat banyak pilihan di tempat ini guys. Bahkan pengelola sengaja menambah fasilitas berfoto dengan membuat wahana perahu yang dipasang menjorok ke tebing. Ketika berfoto di atas perahu ini, efek yang ditimbulkan adalah berperahu di atas awan. Pengunjung dapat juga berfoto dengan latar belakang taman bunga. Untuk jam buka Eling Bening, dibuka kisaran pukul 8 pagi sampai dengan pukul 6 petang. Restoran utama di Eling Bening ini punya pemandangan yang paling indah guys. Terletak menghadap rawa pening, dari resto ini kalian yang sedang makan bisa melihat dramatisnya perbukitan yang membentengi persawahan dengan rawa pening sebagai penghujung. Selain restoran utama di bawah atap gedung, Eling Bening juga punya restoran kedua yang berkonsep garden resto. Garden resto maksudnya adalah deretan meja-meja dan kursi yang diletakkan berserakan di halaman dan taman. Penempatan meja dan kursi ini didesain sedemikian rupa sehingga ketika menikmati makan, para pengunjung akan bisa dengan leluasa menikmati keindahan panorama. Oke guys, sampai di sini dulu review kita di destinasi wisata Eling Bening, Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga share video ini. Sampai ketemu lagi di destinasi wisata berikutnya.